Halo, assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi ya dengan saya di rumah Ratu Raya. Ya teman-teman, kali ini aku di depan rumah ya. Ini sebelahku jalan raya depan rumah. Ini aku mau ngambil tanah bakaran sampah, nanti mau buat nanam bunga ya. Ini nanti mau aku campur tanah kompos sama serutan kayu ya. Kita langsung saja lihat videonya. Selamat menyaksikan. Ini sudah jadi ya tanahnya ya. Ini tanah bakaran tadi yang aku ayak seperti ini ya. Ini lembut sekali. Kalau ini brajen ya, ini kayu serut yang aku dapat dari tetangga tadi. Aku minta ya, ini seperti ini penampakannya. Ini tanah komposku, aku mau ambil tanah kompos ya buat campuran media tanamnya.
teman-teman, ini biji blueberryku udah datang ya. Kita lihat seperti apa penampakannya. Seperti ini ya teman-teman, ini kecil-kecil banget ya. Ini kayak jerawat batu. Kecil banget ya. Nanti kita tanam. Semoga bisa tumbuh ya. Ya teman-teman, ini udah mulai nanam ya. Kita harus hati-hati karena ini media tanamnya cuman sekam mentah ya. Jadi harus hati-hati. Kalau ini aku potong ya, ini akarnya aku kurangi biar nanti pertumbuhan akarnya bisa maksimal ya.
Oh ya teman-teman, ini anakku udah bangun. Aku ditemenin sama anak lanang ya ini. Dia suka kalau mamanya berkebun. Ya teman-teman, ini penampakannya ya, bunga mawarku warna-warni ya. Ini anakku, anak lanang ini, seneng nyiram-nyiram ya. Dia selalu bantuin mamanya nyiram-nyiram. Alhamdulillah, kemarin ini aku belinya apa bunganya ini harganya 10.000 ya. Sebenarnya harganya biasanya itu 7.000, cuman karena stoknya berkurang jadinya dinaikin penjualnya ya. Oh iya, itu ada jemuran ya, setiap kali aku buat video mesti ada jemuran. Masalahnya jemurannya jadi satu sama kebun, taman, garasi, sama kandang ayam. Jadinya selalu kelihatan ya.
Ya, ini aku nyiramnya secukupnya ya. Gak usah banyak-banyak, yang penting basah. Nanti pagi disiram lagi. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih udah pada nonton. Jangan bosan. Assalamualaikum.